kembali. Ha, seperti biasalah saya nak buat satu produk review pada hari ini. So hari ini saya nak buat produk review berkaitan dengan Genome Culture. Genome Culture ni dia pun buat daripada Germany. So produk yang kali ini adalah bernama K3HR High Pressure Washer. Ha, dia lebih kurang je kita punya K2HR, tapi K3HR ni lagi power sikit lah. So seperti mana yang anda boleh nampak dekat atas meja ni, ini adalah aksesori. Pertama sekali di hadapan saya ini adalah body K3HR. Okey, di bahagian hadapan, so anda boleh tengok yang dekat sini adalah kita punya button on dengan button off. Okey, dan di bahagian hadapan sini juga, bawah sikit, tempat kita sambung dengan kita punya hose. Dan bawah ini adalah dia punya detergent dispenser lah, tempat isi sabun. Okey, kita tengok di bahagian belakang pula. Kalau nak isi sabun, kita boleh isi dekat bahagian belakang lah yang di sini. So, atas sikit bahagian sini adalah tempat untuk kita sambung dengan konektor kita punya hose ke sini. Seperti mana yang anda boleh lihat, kita punya produk K3HR menggunakan wire lah. Selain itu, bagi kita punya trigger gun. Dan dia juga ada bagi rotating nozzle. Di mana kalau kita menggunakan lens ni, dia punya putaran air tu akan berpusing lah. Dan kita juga ada kita punya viral power jack. Ni lah. So dekat sini kita boleh adjustable. Sama ada you all nak hard boleh, nak soft pun boleh. Dia ada bagi kita siap-siap lah kita punya connector. Dan dia juga ada bagi kita punya foam jack yang ini. Dia bagi kita dua roda. So dua roda ni boleh pasang lah kanan dengan kiri. Dan mudah untuk bawa ke mana sahaja. Dan tu dia bagi kita hose 10 meter. Ini adalah inlet hose kit sepanjang 6 meter. Dan kita tak payah susah dah nak gulung-gulung kita punya hose, sebab dia dah bagi kita HP hose storage. So dekat sini mudahlah untuk kita simpan kita punya hose. Bagi kita buku panduan. So you all boleh tengok dekat sini lah cara penggunaan, cara pemasangan, cara penyimpanan dia. Dan dia juga akan bagi kita kad warranty. So jangan risau, kalau berlaku kerosakan, anda boleh claim kad warranty. Ataupun anda boleh hubungi talian di bawah.